penyanyi sekaligus pembawa acara kondang, Kus Hendratmo meninggal dunia, pada Selasa, tanggal 7 September tahun 2021. Penyanyi yang namanya makin populer, setelah memandu acara Berpacu dalam Melodi itu, meninggal dunia di Jakarta pada usia 79 tahun. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Bonita, putri dari Kus Hendratmo. Mengenai penyebab kepergian sang ayah, Bonita sendiri sampai sekarang belum bisa memastikan. Kabar meninggalnya Kus Hendratmo juga dikabarkan presenter kondang Helmy Yahya melalui akun Instagramnya. Terkait kabar Kus Hendratmo meninggal dunia, Bonita dan Anda Perdana belum dapat dimintai komentarnya. Bonita dan Anda Perdana adalah dua dari tiga anak Kus Hendratmo.